gini ya, kita ingin pembangunan itu merata. Merata ukurannya kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ya. Nah, yang berat dari kita itu memenuhi perbaikan infrastruktur jalan. Karena jalannya panjang sekali. Ketika saya jadi gubernur, kondisi mantap itu cuma 49%. Walaupun datanya 86, faktanya 49, itu berat. Untuk memperbaiki infrastruktur jalan itu, keseluruhan ya, diperlukan anggaran kita hitung itu 6,3 triliun. Nah, kemampuan kita dalam 5 tahun paling tinggi ini 3 triliun. Nah, sehingga inilah yang dimaksimalkan. Ya, itu pun karena kondisi COVID, tapi kita masih bisa. Bahkan kita kolaborasi dengan TNI bisa membuka jalan Perawas sehingga nanti Kayong Utara ke Pontianak itu bisa ditempuh kalau sekarang 11 jam, nanti akan sekitar 6 sampai 7 jam. Nah, itu kita lakukan pola-pola itu ya. Kemudian target-target untuk indeks desa membangun, desa mandiri itu ya, kita juga sinergikan dengan Kodam dan Polda. Hasilnya sangat signifikan. Desa sangat tertinggal hilang 650, desa mandiri tambah 213 dari 1. Itu hasil capaian yang luar biasa menurut saya. Karena hampir tak ada daerah yang bisa mencapai seperti itu. Nah, inilah yang pola-pola pendidikan juga. Kita berupaya semaksimal mungkin ya. Bahkan dalam 5 tahun pemerintahan saya maunya seluruh kabupaten kota itu ada tambahan SMA, SMK. Minimal tambah ruang kelas. Supaya apa? Supaya bisa daya tampungnya semakin besar, sehingga angka putus sekolah semakin kecil. Ya, itu upaya kita. Nah, kesehatan, Sudarso itu mudah-mudahan selesai tahun ini. Saya berharap tahun ini selesai, sehingga tahun depan itu ulang tahun yang ke-65, kita akan resmikan. Ya. Dan itu jadi rumah sakit rujukan nasional, hanya rujukan nasional 4 atau 5, dan salah satu Sudarso. Tantangan kita untuk membangun, melengkapi fasilitas-fasilitasnya. Nah, pembangunannya, saya sudah minta kepada Pak Kapolda untuk mendampingi, Pak Kajati juga ada orang yang mendampingi, ya, supaya kualitasnya betul-betul bagus. Ya, jangan sampai nanti ada kualitasnya jelek, sehingga ada masalah-masalah ke depan. Ya. Kita tetap akan melakukan sinergitas dengan Kodam, dengan seluruh unsur Forkompinda untuk pembangunan di Kalimantan Barat ini. Nah, untuk pendidikan SMK 9 misalnya, kita sudah ada simulator untuk laut, ya, kapal ya. Itu nanti akan dikerjasama dengan